Halo, selamat sore teman-teman. Ya, di depan kita ini jeruk intan ya. Jeruk intan, ada juga yang bilang jeruk kintan ya, pakai K ya teman-teman ya. Jadi jeruknya seperti ini ya. Dia mirip, sekilas itu mirip jeruk kasturi juga ya, cuman dia tekstur daunnya itu dia beda. Ini lebih lebar, ngadapnya ke atas ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Dia buahnya pun juga awal-awal ini juga ngadep ke atas seperti ini ya. Ini sama juga kemarin pas pentilnya kayak gini juga, ngadepnya ke atas, merontol-merontol di ujung ya. Jadi dia tegak, apa nih, postur pohonnya tuh dia tegak seperti ini ya, buahnya di ujung-ujungnya gini. Berbeda dengan jeruk kasturi ya teman-temannya, dia apa ini, kayak jeruk siam gitu ya, dia ke bawah. Kalau jeruk intan dia tegak ke atas, pohonnya tetap tegak ya. Ini yang melengkung cuman buah tangkai buahnya doang. Ya, jadi ini karena buahnya rasanya asem ya, karena pernah saya coba. Jadi sore ini mau saya bikin minuman ya teman-teman ya. Jadi kayak diffuse water ya. Jadi nanti kita potong-potong kayak seperti lemon. Habis itu nanti kita campur rosemary sama coklat mint ya teman-teman ya, biar rasanya aromanya enak ya. Nanti kita campur gula dan madu. Oke, kita taruh di kulkas. Nah, minum pagi ya untuk detox ya, untuk mengecilkan perut sebenarnya tujuan saya teman-teman ya. Jadi perut saya buncit. Nah, ini mau konsumsi ini jeruk intan ya, karena nggak ada lemon. Ini untuk pengganti lemonnya ceritanya. Oke, langsung saja saya petik teman-teman ya. Ini mungkin ini saya petik 3, yang ini 1. Oke, jadi dapat 4 teman-teman ya. 4 ini udah lumayan, ini soalnya lumayan asem, kemarin sempat saya gigit kan dia asem. Oke, kita taruh, lalu kita cari coklat mint. Ini teman-teman ya, ada coklat mint. Kita potong pucuknya aja, 3 cukup ya. Coklat mint, aromanya coklat ya teman-teman ya. Kita taruh, kita cari rosemary. Nah, ini ada aroma rempah-rempahnya teman-teman ya. Saya suka aja ini untuk rosemary, kalau masak belum pernah pakai rosemary, cuman saya suka baunya. Ya, kita petik 2 pun cukup nih. Oh, 3. Oke, siap. Oke, jadi bahannya ini. Mari kita bikin minuman, kita bawa ke dapur. Oke, teman-teman, jadi jeruknya sudah dipetik ya. Ini tadi sudah dicuci bersih. Rosemary sama coklat mintnya kita masukkan dulu. Ini wadahnya ini teman-teman ya, jadi kemarin sengaja beli ini yang ada kerannya ya, nanti masuk kulkas ya. Kalau mau ambil tinggal buka ini ya, kayak ini dispenser mini ya. Kita potong-potong jeruk intannya ya teman-teman ya. Kuning ya, tapi ini asam banget rasanya. Airnya banyak. Kita potong jadi 3 pun cukup ya, kita masukkan teman-teman ya. Wah, kalau ini kita potong 4 tuh ada yang banyak, 3 aja, 3 semua. Oke, kalau udah, jadi ini gula ya teman-teman ya, jadi larutan gula saya campur dengan madu ya, jadi selera sih, mau biar agak manis ya ditambah gula, ini saya tambah madu biar agak ada asam-asamnya dikit juga ya, ini di plus jeruknya juga asam ya, jadi tanpa gula pun juga nggak masalah, jadi selera ya teman-teman ya. Jadi ini tujuannya tuh kayak untuk detox ya, jadi untuk mengecilkan perut sebenarnya tujuannya. Untuk minuman segar ya, jadi minumnya kalau pas di pagi hari ya. Oke, langsung saja ini gulanya saya tuang teman-teman ya.
kita tambahkan air sampai penuh. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya. Nah, ini seperti bikin diffuse water ya. Jadi konsepnya sama, cuman ini saya tambah gula ya, ditambah coklat mint, ditambah rosemary ya teman-teman, biar agak aroma, biar ada aroma rempah-rempahnya ya, rosemary-nya. Ya, coklat mint untuk aromanya. Rasanya rasa jeruk intan ya, asamnya jeruk intan ya, jadi ini paket komplit ini. Jadi nanti kita tutup, kita taruh di kulkas. Oh ya, sebelumnya boleh ini langsung diikun bisa teman-teman ya. Oke, saya cicip dulu ya, ini rasanya gimana. Enak teman-teman ya, asam. Ini sementara asam sama aroma madu ya teman-teman ya. Cuman rosemary sama coklat mintnya kan belum menyatu nih, karena baru dituang ya. Nanti kita tutup, nanti biar dia apa nih, ngembang ya, istilahnya nyebar itunya, apa ini, konsentratnya ya. Jadi sekian bikin minuman dengan jeruk intan ya, daripada terbuang. Dibikin minuman, dibikin diffuse water ya, bagus untuk kesehatan ya, vitamin C nya oke ya, karena jeruk vitamin C nya oke teman-teman ya. Jadi kalau dia mau ngikut monggo. Oke, ini daripada jeruknya terbuang, nah kita manfaatkan untuk diffuse water ya teman-teman ya. Oke, selamat sore, selamat istirahat.